Salah satu ciri istri yang soleha itu, kalau suaminya pulang dari kerja, tidak ditanya dari mana, tapi ditanya apa? Mau apa? Bapak-bapak setuju? Hei, ibu-ibu dengar yang di atas. Kalau suaminya datang, udah capek, berkeringat, telat datangnya. Biasanya datang jam 4, dia datang jam 8. Istri udah siap-siap di pintu. Bukain pintu. Dari mana? Astagfirullah. Itu suami keluar lagi tuh. Cari warung, kata dia, anak gak makan di rumah malam ini. Udah capek, lelah, mbok ditanya, bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Langsung dikunci pintu sama dia. Khalas. Gak ada keluar rumah sudah. Selesai. Baiti jannati jamaah.